Sepekan menjelang lamaran, Rizky Billar memboyong Lesti ke kota kelahirannya Medan pada hari Minggu kemarin. Benarkah hal itu dilakukan Billar lantaran ia ingin mengenalkan Lesti kepada keluarga besarnya di Medan? Lantaran tidak semua keluarganya bisa hadir pada momen lamaran nanti. Lantas, seperti apa keseruan Lesti dan Billar di Medan? Dan seperti apa keseruan perayaan anniversary Lesti Lovers yang diikuti Lesti dan Billar secara virtual? Hampir berdekatan dengan kepergian Lesti dan Billar ke Medan, bocor pula rundown acara lamaran mereka di sosial media. Hingga lokasi lamaran yang selama ini masih menjadi teka-teki akhirnya terungkap. Termasuk siapa yang akan menjadi bridesmaid di prosesi lamaran mereka. Selain rundown acara lamaran, bocor pula seragam yang dikenakan keluarga calon kedua mempelai. Hal itu diungkap oleh ayah angkat Billar lengkap dengan simbol dari keseragaman kostum tersebut. Benarkah Lesti adalah calon menantu idola ayah angkatnya? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sepekan menjelang prosesi lamaran, tepatnya kemarin, Rizky Billar menggandeng Lesti pulang ke kampung halamannya di kota Medan. Dari video yang diunggah ke sosial media, tampak Lesti sangat gembira saat tiba di kota kelahiran calon suaminya itu. Selain berkumpul bersama orang-orang terdekat Billar, Lesti pun mencicipi kuliner khas Medan seperti sate Medan, durian Medan, rujak Medan, dan sederet jenis kuliner Medan lainnya. Lantas benarkah Billar memboyong Lesti ke Medan untuk memperkenalkan calon permaisuri hatinya itu kepada keluarga besarnya? Lantaran tidak semuanya bisa mengikuti prosesi lamaran 13 Juni mendatang. Pada hari ini dia kan ke Medan. Ya kan, untuk bagaimana kelanjutan pembicaraan. Ya Allah, ketemu siapa ini jauh-jauh ke Medan, ketemunya sama dia lagi. Calon manten. Jadi gak tahu ya, kenapa rujak Medan tuh gila, enak banget nih. Gula merahnya gila, mantap banget ya bang ya. Aduh, gokil, merakyat kita makan. Aduh, rujaknya gila. Mantap, Bang. Enak banget. Enggak kalau Medan enggak makan durian. Wah, coba. Box. Dedek dong, makan juga. Enak enggak? Baik. Iya, makan durian, guys. Bertepatan dengan Billar memboyong Lesti ke Medan,
Pada hari yang sama merupakan momen anniversary Lesti Lovers yang ketujuh. Momen tersebut dirayakan Lesti Lovers seluruh dunia secara virtual. Lesti didampingi Bilar menyapa para fans beratnya itu secara virtual dari kota Medan. Di kesempatan itu, Lesti mengungkap ingin menggelar hari bahagianya dengan menghadirkan seluruh Lesti Lovers. Tapi apa daya, kondisi pandemi COVID-19 saat ini membuat keinginannya tersebut tidak bisa terwujud. Serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Yeah. Momen ini tuh sebenarnya bikin diri sedih sih, karena dulu tuh dia punya cita-cita gini. Kalau misalkan Didi nanti lebih dewasa, Didi punya hajat gitu, dan yang Didi pengen ngadain satu hajat tuh memang bisa didatengin khusus untuk kalian aja yang pada pakai baju biru gitu. Terus hajatan itu, maksudnya? Hajatan maksudnya? Hajat itu kan ini kan? Apa? Niatan kan? Niat. Ya. Acara ya? Ya, ya gitu lah pokoknya. Jadi pengen ada lagi momen. Hajat tuh? Iya kan? Iya. Karena sekarang kan hajat, dan hajatan jadi kita harus lihat ambil kan? Apa-apa? Nah, itu kan. Iya, maksudnya kayak kemarin, kayak gitu-gitu. Kayak gathering, kalau gathering kan momennya beda ya. untuk hari besar Lesti Lovers aja. Nah ini kan untuk hari besar bebe. Iya, konser bebe. Ini konser hajatan bebe. Yang selalu bikin bebe ingat sama kalian tuh di sini. Kalau misalnya Didi di luar kota atau Didi nyanyi, Didi lagi kerja. Terus. Saya mewakili kalian. Makanya dia kangen banget, pengen banget bisa ketemu lagi. Ya mungkin alhamdulillah dia ini sekarang udah bisa menemukan orang insya Allah tepat, insya Allah yang terbaik menurut Allah gitu. Amin. Ya alhamdulillah, yang nggak habis-habisnya saya bersyukur dari dukungan dari Lesti Lovers dan Lesti Lovers itu memang nggak ada ujungnya. Alhamdulillah sampai detik ini juga mereka masih tetap mensupport, mendoakan. Yang paling utama saya yang bikin saya terharu itu doa mereka tuh sampai gimana setiap yang DM penuh gitu, semuanya isinya doa. Ya mungkin kalau ada yang gitu saya udah bodo amat sama yang lain-lain. Pokoknya yang doa saya balas, yang mendoakan ya paling saya respon gitu aja. Sebenarnya mereka juga nggak merasa sedih, nggak bercanda kan, yang mereka paling utamakan tuh yang penting kan idolanya bahagia. Mereka tuh pengen melihat Leslar itu segera dihalalkan, nah gitu kan. Jadi mereka juga insya Allah nggak ada yang kecewa, dan saya juga banyak yang nerima DM. Yang penting idola aku tetap cepat halal, dan tetap saya pengen melihat mereka bahagia gitu. Aksi Bilar yang memboyong Lesti ke Medan sepekan sebelum acara lamaran digelar. Di waktu yang hampir bersamaan, bocor pula rundown acara lamaran Lesti dan Bilar ke sosial media. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa.
like, share, dan subscribe. Lesti berkunjung ke kampung Rizky Billar seminggu sebelum prosesi lamaran digelar. Di kesempatan yang sama, bocor pula susunan acara lamaran mereka. Di rundown acara tersebut, terkuak lokasi lamaran yang selama ini menjadi teka-teki. Di mana akhirnya terjawab sudah lokasi lamaran yang akan digelar, yaitu di kota kelahiran Lesti di Bandung, Jawa Barat. Menurut pengakuan ayah angkat Billar, teknis pelaksanaan lamaran akan mengikuti protokoler yang dibuat oleh WO, termasuk protokoler kesehatan, serta protokoler tata tertib. Diungkap pula bahwa yang hadir pada momen lamaran nanti hanya keluarga inti, perwakilan Leslar Lovers, dan juga sahabat. Teknis pelaksanaannya kita ikuti protokoler yang diterapkan sama manajemen mereka. Jadi kalau nanti diserahkan ke keluarga, mungkin kan masing-masing kita punya keinginan, oh saya ingin gini, saya ingin gini. Jadi kita sepakat, kita ikuti protokoler, baik protokoler kesehatan, protokoler tata tertib, schedule yang sudah ditetapkan oleh WO dan manajemen mereka. Jadi kita ikuti, makanya sebelum tanggal 13 kita sudah pada ngumpul. Nanti pada mendekati harinya, mungkin sehari atau dua hari menjelangnya, di situ mungkin kita akan debriefing oleh siapakah nanti yang akan nge-briefing kita. Kalau sekarang belum, karena juga semuanya belum pada ngumpul. Itu sangat dibatasi, yang jelas nggak banyak, jadi hanya keluarga inti. Keluarga inti dan mungkin hanya ada beberapa rekan Leslar, mungkin rekan Lesti atau pihak sahabat mereka, 1-2 orang mungkin. Nah, itu saya juga kurang tahu persis. Tapi kalau pihak keluarga, kita memang hanya keluarga inti. Itu yang bisa ikut tuh ya paling utama ya keluarga. Ya mungkin ada ya di antaranya kerabat dekat. Cuma ya itu juga mereka yang harus tetap mengikuti prosedur. Keluarga kita juga memang keluarga besar. Billar juga sama keluarga besar. Tapi yang nggak bisa hadir semua, mungkin yang intinya aja. Kalau dari saya misalnya uaknya, terus ya pamannya, ya adik saya, adik si mama gitu. Tujuan dari keluarga itu semuanya juga pengennya hikmah. Terus pokoknya adem ayem lah istilahnya gitu pas acaranya. Dari rundown acara lamaran Lesti dan Billar yang bocor ke sosial media, terungkap pula siapa yang menjadi bridesmaid pada prosesi lamaran Lesti dan Billar yang akan digelar pada hari Minggu 13 Juni 2021. Di antaranya Rara Lida, Dinda Hao, Fatin Sidkia, hingga Salsa. Alhamdulillah akhirnya Kak Lesti sudah menemukan cinta sejati, sudah menemukan pasangan hidupnya. Semoga ini adalah awal yang baik bagi hubungan Kak Lesti dan juga Kak Billar. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bahagia lagi, bahagia terus. Excited banget karena apa ya? Ya dulu banget Rara sebelum masuk Lida tuh benar-benar mengidolakan sosok Kak Lesti, ngelihat bagaimana dia berkarir, dan sekarang alhamdulillah Rara tuh kayak udah dianggap Kak Lesti sebagai kayak adik kandung sendiri, apalagi abah juga udah nganggap Rara kayak anak sendiri gitu. Jadi Rara tuh kayak berasa bersyukur banget gitu ketemu sama keluarganya Kak Lesti gitu, dan sekarang jadi bridesmaid-nya. Jadi kayak udah dianggap keluarga banget gitu. Aku seneng banget, jadi excited banget. Aku bener-bener pengen nungguin, pengen udah gak sabar sih sebenarnya. Kak Lesti tuh bener-bener sangat-sangat bahagia gitu, apalagi ngelihat Kak Lesti tuh aura pengantinnya tuh udah kelihatan gitu. Jadi aku kayak merasa aduh ini kayaknya bahagia banget deh gitu. Seragam sih belum ya, karena Rara juga belum kirim nomor ukuran, karena kan dibuat sama mereka. Jadi bener-bener kita cuman kirimin ukuran badan kita aja, terus mereka yang bakal kasih. Bocornya rundown acara lamaran Lesti dan Billar ke sosial media hingga terungkapnya beberapa hal.
ayah angkat Bilar juga membocorkan kostum seragam yang akan dikenakan saat lamaran tersebut. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Rundown acara lamaran Lesti dan Bilar yang bocor ke sosial media hingga terungkapnya lokasi lamaran. Dan sebelumnya terbongkar pula oleh kakak Bilar terkait lamaran dengan konsep tradisional di mana kedua keluarga mengenakan seragam berwarna kemerah-merahan yang sudah disiapkan oleh WO mereka. Menurut ayah angkat Bilar, seragam yang dikenakan keluarga Lesti dan Bilar menunjukkan kekompakan dua keluarga besar dalam mendukung keduanya menuju pelaminan. I'm staring at my demons, no I ain't looking back. Oh what do I believe in, the past is in the past. Gonna steal. Saya seragamnya belum lihat, tapi saya udah kirim ukuran, udah selesai katanya dijahit. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan fitting, saya belum lihat gitu. Yang jelas kita akan menunjukkan kekompakan kita sebagai satu keluarga yang kuat. Bilar itu sama Lesti itu adalah sosok yang mandiri. Mereka sangat mandiri. Mereka minta sih masukan-masukan dari kita. Oh, warna ini ya mungkin saat ditanya kepada saya sih senangnya warna ini gitu. Mereka tahu warna kesukaan saya. Nah, saat ditanya lagi yang ini ibunya, papanya, bapaknya dan lain sebagainya, pasti mereka punya keinginan-keinginan juga. Nah, lalu Bilar dan Lesti ini menyatukan keinginan kita semua. Jadilah nanti seragam yang bisa kalian lihat di tanggal 13. Kalau udah baju-baju seragam sih udah siap sih, cuman itu doang. Kalau untuk baju sih udah ditentukan sih, udah kita ini juga kan udah fitting juga kan, udah memang dari sananya. Dari pihak sananya udah ada sih. Bajunya warna ada kemerah-merahan. Untuk seluruh keluarga besar ya, Mas? Iya, untuk seluruh keluarga besarnya sama. Jadi kita seragam semua sama. Kalau untuk sang pengantin itu pakai busana yang sama. Kalau untuk itu sih ya adalah pasti ada kejutan nantilah. Iya, ditunggu. Alhamdulillah udah semua, insyaallah tinggal kitanya aja sih. Mudah-mudahan sehat. Kalau persiapan yang lain-lain sih udah beres. Kostum dua keluarga yang kompak adalah simbol dukungan mereka terhadap cinta Lesti dan Bilar yang selama ini penuh perjuangan dan lika-liku. Tapi kekuatan cinta mereka kini membuahkan kebahagiaan di depan mata. Bagi ayah angkat Bilar, Lesti adalah sosok idola yang bakal menjadi menantunya. Sebab selama ini ia adalah fans berat Lesti jauh sebelum Bilar mengenal Lesti. Karena itu, ayah angkat Bilar melihat sosok Lesti bukan hanya sebagai idola yang akan menjadi menantu, tapi juga menantu idaman. Luar biasa settingan Allah. Luar biasa. Dan hampir rasa-rasanya kalau dibuat satu cerita itu mengharu biru dan orang bisa merinding. Kenapa? Kayak benar-benar ini campur tangan Allah, ini luar biasa dalam hal ini. Jadi sebelumnya saya itu sebenarnya Lesti lovers. Jauh sebelum Bilar itu mengenal sosok Lesti, saya dari 2014 udah mengharu biru dengan sosok Lesti. 2014 dia ikut DA, saya udah nonton. Saya pernah live bareng dengan Rizky Bilar. Di situ saya sampaikan, Ki, karena saya selalu manggilnya Iki, Ki, kelak jodoh kamu nanti akan ketemu kamu saat kamu usia 25 tahun dan jodoh kamu umur 21 tahun. Benar. Nanti jodoh kamu itu adalah orang, perempuan yang pertama kali kalau kamu datang ke rumahnya, kamu dimasakkan tumis kangkung. Benar.
boleh kalian buka, ada live PN bareng Bilar. Jadi sangat klop, sangat melengkapi. Mudah-mudahan memang ini adalah jodoh terbaik bagi mereka sampai antil jannah. Bukan hanya sehidup semati, hidup mati, hidup kembali, mereka insya Allah dipersatukan oleh Allah. Seorang Lestiani yang saya kenal adalah Lesti Kejora, tapi sekarang saya manggilnya Dede karena panggilan kesayangan. Jadi bagi saya, Dede itu adalah idola yang menjadi menantu. Jadi kok ada sinetronnya, judulnya itu, dulu idola, sekarang menantu. Sampai sekarang pun, walaupun nanti Dede jadi menantu saya, dia tetap adalah idola saya. Dan memang idola atau menantu idola. Jadi segala syarat untuk menjadi seorang menantu udah terpenuhi dari seorang Dede. Kesolehannya, rendah hatinya, mempunyai sifat empati, sopan santunnya, attitude dia, dan sayang dan cintanya dia kepada kedua orang tuanya, pasti akan diaplikasikannya juga kepada mertuanya. Karena pemahaman agama seorang Lesti itu sudah sangat baik, bahwa mertua adalah orang tuanya juga. Dia pasti, pasti dia akan sama berbuat baiknya terhadap mertua. Jadi seorang Lesti pasti akan benar-benar adalah sosok menantu idaman. Seorang Lesti pasti akan benar-benar adalah sosok menantu idaman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi.